Cinta sedap kembali datang dari aktor Rio Revan. Tak ada kapoknya, untuk kelima kalinya, pemeran 39 tahun tersebut kembali tersandung kasus barang haram narkoba. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat membekuk Rio di kediamannya di daerah Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti 3 paket sabu, ekstasi, dan bahan psikotropika lainnya. Betul, kami pada hari Jumat skripnya dong. Ya, betul, kami pada hari Jumat jam 9 malam melakukan mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan pada saat kami melakukan penangkapan, ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir aparat sulap jenis psikotropika. Sejauh ini, pihak Satres Narkoba Jakarta Barat masih mendalami lebih lanjut motif yang membuat Rio Revan kembali terjerembab ke lubang yang sama. Padahal, baru saja keluar pasca menjalani hukuman 3 tahun atas kasus yang sama. Henny Moana, sang mantan istri yang langsung menjenguk Rio, tak menyangka jika pria yang pernah mengisi hatinya tersebut sudah sedemikian terseret jauh hingga lagi-lagi kembali tersandung. Ini masih dalam, karena kan yang bersangkutan juga baru keluar dari lapas ya. Bulan Februari. Pada saat itu kan dia telah ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Sedih pastinya, dan juga tidak nyangka aja sih. Karena kan maksudnya waktu yang kemarin juga tuh ya, sebelum Rio keluar kan saya juga sempat besukin apa segala macam, dan nyangka aja tuh. Kayak shock aja sih teman-teman media infoin. Oh, justru tahu pertama kalinya dari media? Dari media. Ya, publik dibuat geleng-geleng kepala oleh ulah aktor yang sempat membintangi sejumlah sinetron dan film ini. Kembali ditangkap untuk kelima kalinya, Rio Revan kabarnya sangat shock dan terguncang hingga tak mau makan sejak ditangkap pada Jumat malam 26 April. Beruntung Henny Moana yang cukup prihatin dengan kondisinya, berhasil memujuk dan menyuap sang mantan suami di rutan Polres Jakarta Barat. Mungkinkah duda satu ini sesungguhnya kehilangan kasih sayang sehingga narkoba menjadi pelarian? Saya siapin makan, saya suapin, baru mau makan. Alhamdulillah, berarti saya datang